Hai semuanya, berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 25 November 2023. Iya benar sekali, ini semua membahas mengenai Wilona bersama Farel. Dan menariknya memang pada hari itu nama dari Natasha Wilona berada di Kuala Lumpur, Malaysia untuk merayakan hari ulang tahun bagi Elina George. Dan tentu saja itu menjadi perayaan yang istimewa teman-teman, mengingat nama dari Wilona masih mempunyai kegiatan syuting sebuah series, tetapi Wilona tetap menyempatkan waktu untuk hadir ya teman-teman. Tentu saja berbagai macam momen keseruan pun terjadi ketika Wilona bersama para sahabatnya berada di Kuala Lumpur, Malaysia untuk merayakan hari ulang tahun dari Elina. Meskipun tidak semua teman ataupun kenalan dari Elina diundang, menariknya di sini sahabat dari Farel yang mempunyai nama Matthew D. Dilbert juga turut memberikan happy birthday. Tapi sampai video ini dibuat, nama dari Farel sama sekali tidak mengucapkan ya teman-teman. Padahal Farel bersama Elina dan Gusti Eka telah kenal cukup lama. Bahkan di dalam perayaan Halloween di tahun 2023, mereka sempat bertemu dan foto bersama teman-teman. Tetapi nama dari Farel acuh tak acuh pada hari ulang tahun dari Elina. Maka hal ini sangat disayangkan kalau memang benar Farel Bramasta menginginkan Wilona menjadi pasangannya, seharusnya Farel juga lebih dekat kepada sahabat dari Wilona. Tetapi kalau kita berbicara mengenai Wilona bersama Farel, sepertinya semua sudah dijawab oleh sikap dari Farel Bramasta. Dimana teman-teman, pada hari itu nama dari Farel bersama keluarganya kembali pulang ke Indonesia. Bahkan mereka diwawancarai oleh berbagai macam media sosial ataupun televisi yang ada di negara Indonesia. Tentu saja hal itu menjadi hal yang wajar, tetapi sikap dari Farel ini merupakan sikap yang cukup tegas. Dan mungkin teman-teman wajib melihat fakta yang terjadi teman-teman, dimana pada hari itu merupakan hari ulang tahun dari Papa Farel. Dan lagi nama dari putri hadir ya teman-teman. Ini menjadi hal yang menarik, teman politik yang hadir hanya terlihat dari putri saja. Bahkan di ulang tahun dari Mama Farel, putri juga hadir. Di tahun 2023, ulang tahun Papa Farel maupun Mama Farel, putri hadir di sana. Maka kalau itu hanya sebatas senior bersama junior, maka itu tidak mungkin ya teman-teman. Pasti ada hubungan tersendiri. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Sikap dengan sangat tegas dan bukti nyata diberikan oleh Farel Bramasta. Coba dong, tolong tulis komentar ataupun pendapat dari teman-teman sekalian. Selamat ulang tahun. Semoga Tuhan